Aduh, kali-kali cium deh ini mah. Halo guys, nama gue Zainal. Di video kali ini gue mau makan ramen gorila lagi. Dan ini video kedua setelah video sebelumnya yang ramen gorila yang kuahnya. Sekarang yang yummy, yang mie gorengnya. Dia sama level 3 juga. Nah. Dan ini mie-nya. Ini sengaja bumbunya belum gue aduk ya guys. Tuh. Bumbunya tuh sama aja sih, hitam. Alah. Bumbunya sama sih guys, hitam. Oh ya, kemarin juga kayak gini, cuman dia itu kemarin tuh karena mie kuah ya. Gue sih punya feeling kalau ini lebih pedes. Kemarin tuh biasa aja kan. Sambil gue aduk. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe sekarang dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dipencet juga loncengnya, jadi kalau gue upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasi dan kalian bisa jadi penonton utama di video gue, oke? Dan oh, ini wanginya cabai banget, cabai asli deh ini kayaknya. Dan bumbunya tuh kalau dari wanginya ya, kalau menurut gue dari wanginya sama kayak ramen yang kemarin yang kuahnya, cuman kemarin gak terlalu pedes sih. Menurut gue gak terlalu pedes karena dia mungkin ditambah kuah. Dan ini gila, kalau ini gak ditambah kuah guys. Dan ini, dan kalau yang ini tuh kan mie goreng ya, gue sih punya feeling gak enak gitu, bakalan kepedesan banget deh gue. Gue mau tambahin ini, apa sih namanya, ini tuh rumput laut gitu ya. Susah banget. Nah, dan lihat guys, warnanya tuh kayak gini. Ini tuh kelihatannya, ini tuh kelihatannya enak ya, nyaman aja gitu. Tapi baunya itu, kalau kalian udah pernah coba atau kalau kalian pengen tahu, itu baunya cabai banget, dan cabai dan biji cabainya juga bener-bener biji cabai yang cabai banget gitu, cabai banget. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Aduh, gak bisa dicium deh ini mah. Aduh, gue takut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sih ini. Gila, feeling gue bener. Hah, ini pedes banget. Tapi kenapa warnanya hitam tapi pedes banget ya? Kenapa nggak merah gitu? Itu bisa dibilang pedesnya tuh kayak samyang gitu, samyang nuklir. Gila parah sih. Ternyata di Indonesia ada yang bisa menyamai atau mengalahkan samyang sini kayaknya. Gue mau
Dari kemarin gue tuh ngidam banget ayam ini. Pedes banget. Gila sih, gak kuat gue. Ini juga ayam pedesnya dari Nikita. Gila guys, gue gak kuat sih kayaknya ini. Kalau mama nonton pasti gue langsung di komen. Kirain makanan bisa masih santai kayak kemarin. Karena yang kemarin itu kan kuah ya. Walaupun pedesnya nggak sepedes ini, tapi ini gue rasa bumbunya itu satu bumbu, cuman bedanya dia itu boleh dikasih kuah, kalau yang ini enggak. Kemarin gue ngidam banget ayam pedes ini. Karena kemarin aman-aman aja, gue pesen ayamnya juga yang sambal pedes. Nyari mati gak sih? Jujur, setelah gue inget-inget, rasanya itu kayak kuah seblak jeletet yang udah gue pernah review. Warnanya tuh, kuahnya tuh hitam, pedesnya nampol banget. Nggak, gue nggak bisa kayaknya. Gue nggak bisa menghabiskan. Gila guys. Ini tuh pedes banget, makannya pun nggak bisa dinikmatin. Saran gue, kalian kalau mau beli mie ini, terutama yang mie goreng, level 1 aja deh. Karena pedesnya tuh bener-bener kayak cabai asli gitu loh. Pahit. Gak, gue nyerah.
Gua gak sanggup menghabiskan ini. Ada sambal pedas banget. Buat kalian yang suka pedas mungkin ini cocok, tapi kalau yang kalian suka pedas tapi gak terlalu pedas gila kayak gini, lebih gue saranin beli level 1 atau 2 mungkin lebih bisa diterima sama perut kalian dan lidah kalian. Tapi kalau untuk yang gak suka pedas jangan coba-coba. Oke guys, segitu dulu review mie ramen gorila dari gue. Gue lebih merekomendasikan ke kalian yang ramen kuah. Karena walaupun level 3 gak separah ini. Oke, dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan lebih like. Dan yang belum subscribe, sekarang di subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di pencet loncengnya juga. Jadi kalau gue upload video baru, kalian bisa dapat notifikasi dan kalian bisa jadi penonton pertama di video gue, oke? Bye. Terus.